Oke, tadi namanya siapa? Siapa? Dengan Anton, Pak. Oke, saya panggil Mas atau Pak ini? Mas aja, Pak. Mas Anton, oke. Sebelumnya punya pengalaman kerja di mana ini, Mas Anton ini? Sebelumnya saya bekerja di perusahaan konstruksi. Kebetulan saya di bagian pemeliharaan, Pak. Dan juga pengadaan untuk spare part. Spare part. Tapi kalau untuk di industri migas sendiri, ada pengalaman? Kalau di perusahaan migas juga pernah di sebelum perusahaan konstruksi ini, Pak, tapi cuma 2 tahun saja. Tor, kenalkan. Ini ada anggota baru untuk timmu. Oh iya, Pak. Anton, Pak. Victor. Oke, ini jadi meja kerjamu. Nanti kalau kamu butuh apa-apa atau ada kesulitan, bisa tanya sama Victor. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Makasih, Pak. Selamat bekerja, selamat bergabung dengan departemen kita. Makasih, Pak. Wah, orang baru bisa jadi saingan ini, nggak bagus buat karirku ini. Tunggu aja. Bro. Yuk, jagoanmu tadi malam kalah tuh. Iya nih. Mana taruhan lagi, aduh. Kalah banyak deh gue nih. Tor dong. Iya nih, kalah banyak gue. Loh, bukannya kau memang sering kalah kalau taruhan? Gak ada faktor laki lu. Aduh, itulah. Bisa kerja nggak ini? Datanya salah, gambarnya salah. Gimana sih? Anak baru, katanya bisa. Gambar salah, data salah. Tapi... Kerjain. Mas, tapi yang ini... Kerjain. Bisa di diskusi dulu? Nggak, dilengkapin. Oke, Mas. Kita banyak kerjaan nih. Iya nih, barusan ketemu bos, bos bilang bakal banyak kerjaan nih. Nah itu sudah, kalau kita aja yang berdua kerjain, wah bunuh diri kita, Boy. Bener juga ya. Atau kita kasih anak baru itu aja. Gimana? Bener juga. Mana Mas, belum pulang? Malam, pagi. Anak baru ada yang baru lewat itu. Gitu dia. Iya. Baru juga kemarin. Pulang? Iya. Mau bareng? Boleh, Mas. Ntar dulu. Kenapa, Mas? Enak aja mau ikut-ikut.
Ayo coy, jalan. Ya, Mas. Jai, Jai. Lihat tadi anak baru bisa-bisanya mau ikut. Iya, anak baru mau ikut enak banget ya. Belum juga berapa bulan. Mati. Kenapa, Joy? Joy, kenapa, Joy? Hidup. Waduh, kenapa nih mobil? Woi, mogok jangan-jangan ini, Joy? Iya nih, kayaknya mogok nih mobil. Aduh. Wah, pakai acara mogok lagi ini mobil. Makanya itu sudah. Kayak apa? Iya nih, aduh. Gimana ya? Hah? Kamu bisa gak baikin? Waduh, gua gak bisa lagi, Bro. Udah, coba-coba dulu lah. Keluar. Ya udah deh. Ya, coba dulu yuk, coba-coba. Ya, sudahlah, ayo. Ayo. Aduh. Kenapa lagi nih mobil? Kenapa, Joy? Ini enggak tahu lagi kita. Ya cara mogok lagi. Kenapa, Mas? Nanya lagi kenapa? Enggak lu lihat nih, mogok. Oh, ada yang bisa saya bantu, Mas? Emangnya lu bisa apa? Soal mesin? Ya, saya ngerti dikit-dikit sih, Mas. Kamu katanya bisa? Serius? Ya, jangan malah tambah rusak loh. Dicobain ya, Mas. Udah, kasihin aja. Ya udah, kita mau lihat lu bisa apa kagak. Ya, Mas. Permisi ya, Mas. Ya. Boleh. Lihat nih, dia bisa apa enggak nih? Iya ya, ntar ngomongnya aja bisa. Itu sudah, coy, bisa cepet enggak ya? Iya, Mas, bentar. Ini Mas, nyamuk, Bro, malam lagi sudah ini lagi dicek, Mas. Iya, katanya bisa. Buruan. Bisa enggak? Kayaknya lepas ya, Mas. Sudah, Mas? Sudah oke. Oke, kalau gitu. Coba deh. Ayo kita coba. Nyala ternyata deh. Jagoan juga dia, Bro. Nyala. Nyala juga dia nih, Bro. Terus udah, gimana? Kita ajak pulang kali. Ajak dia pulang bareng, bareng sini. Iya, ikut sini. Ah, enggak usah lah, kan anak baru juga. Udah, tinggal aja lah. Ya. Udah, ayo. Bye, anak baru. Kasih ya, tetap aja lu jalan biar sehat. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari Jadi untuk pekerjaan yang akan kita hadapin di bulan depan, apakah persiapan sudah dipersiapkan dengan baik? Nah, kita sudah menunjuk tim, Pak, yang akan mengerjakan proyek itu. Okay. Nah, lebih baiknya kita mendengarkan dari pemaparan dari timnya langsung, Pak. Oke. Okay. Kebetulan kita sudah mempersiapkan, tapi beberapa data belum siap, Pak. Besok sudah mulai dikerjakan. Sampai sekarang kalian belum dapat apa-apa. Gini bos, untuk datanya memang belum lengkap, tapi
Mohon izin Pak, jika boleh saya mau menyampaikan sesuatu Pak. Oke, coba jelaskan kepada saya. Jadi begini Pak, ini mau saya jelaskan dari yang sudah saya kerjakan. Jadi seperti ini yang sudah saya siapkan Pak, saya sudah melakukan perhitungan. Perhitungannya seperti ini akan disambung, kemudian nanti akan berlanjut ke sebelah sini. Juga ya kerjaan hari ini. Dan bos gak marah ya. Iya. Kalian tahu kenapa saya panggil ke sini? Belum tahu Pak. Kami belum tahu. Saya sudah lihat hasil kerja kalian yang kemarin. Dan saya mengapresiasi pekerjaan kalian. Dan saya puas dengan pekerjaan itu. Pekerjaan ini berjalan dengan tepat waktu, dengan kualitas yang bagus, dan memenuhi target yang kita harapkan. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Tonton, dalam kegelapan hatiku. Saya minta maaf ya. Iya mas, apa-apa kok. Iya. Mungkin kelakuan kami anugramu kurang baik sama kamu. Apa-apa, saya maafkan mas. Iya. Engkaulah satu kasih sejati. Sorry ya bro, kita juga selama ini kasar sama kamu. Iya. Ajarku mengerti. Gue juga minta maaf. Oke. Siap. Ini. Itu sangat diampuni itu mulia yang kau rindukan ku bahagia ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa, ampun. Kegelapan hatiku tak hentinya anugerahmu. Engkaulah satu kasih sejati Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia, yang kau rindukan ku bahagia, ku mau
ampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata. Hati yang melimpah.